Guys, dosa nggak ini kira-kira? Aku curiga nih pasti ada yang salah. Aku baru balik dari pasar. Pertamanya, aku kan parkir. Terus, aku parkir. Terus aku masuk ke pasar. Terus beli dua kresek ini. Ini ikan, ini sayur. Terus aku balik ke parkiran mau pulang. Terus aku lihat ada kantong kresek di motorku. Padahal aku belum beli apa-apa sebelumnya. Baru beli dua kresek ini terus pulang. Dan aku gak sadar. Terus aku langsung meluncur pulang dong. Ternyata pas kulihat tadi, di dekat motorku ada motor yang parkir persis sama kayak motorku. Motor Scoopy warna hitam. Scoopy warna hitam tahun 2022. Aku rambak dong. Sampai pintu tadi aku rambak, ini apaan sih, kayak bukan punya aku. Ternyata emang iya, punya orang. Salah gantung kayaknya dia. Salah gantung di motor yang sama. Padahal punya dia tuh kalau gak salah tadi helmnya ada dua. Di spionnya dua helm. Di spionnya ditinggal. Punya aku kan satu helmnya karena sendirian. Terus bisa-bisanya dia salah gantung. Ya karena aku gak tahu siapa yang punya. Kan gak mungkin kita keliling pasar terus nanya siapa yang punya kan. Terus gimana, dosa gak ya kira-kira? Tuh ini tuh ikan ini, ikan lajang kalau kata orang sini. Ini apaan ya? Ah, ikan mau. Ikan mau. Nah, ikan baung. Ikan dua-duanya. Tahu gitu, tadi aku gak usah beli ikan. Ini aku beli patin. Ini rezeki apa dosa ya? Gak tahu deh, lucu aja gitu.